selamat malam ya. Terima kasih sudah bergabung untuk hari ini. Untuk apa namanya pengajuan fotografi tentang konsep ya. Oke, terima kasih yang sudah apa namanya mengumpulkan. Oke, ini untuk Alif Setiawan, ini apa ini? Ketika jiwa sosial dikalahkan apa dikalahkan sosial media. Oke, sip. Oke, saya tampung dulu untuk nyanyi Alif. Saya tampung dulu Alif ya. Ya, yang lain segera ditulis untuk topiknya. Topik dari foto jasa. Saya segera segera aja. Langsung ini untuk yang jasa apa yang layanan masyarakat, Pak? Oh, layanan masyarakat jasa sih, layanan masyarakat sih. Ya, itu benar berarti kalau itu. Betul, ya. Salah. Oke, yang apa namanya layanan masyarakat jasanya minggu depan. Oke, layanan masyarakat segera. Jadi silakan topiknya bebas. Ya, topik bebas yang penting sesuai dengan tema kita layanan masyarakat. Cek dulu untuk apa namanya. Oke, ada lagi? Kemudian toh. Silakan untuk yang lain segera ya. Untuk pengajuannya. Oke, untuk segera di apa namanya. Baik. Untuk pertama, ini yang sudah dijelaskan tentang apa? Ketika jiwa sosial dikalahkan dari yang diajukan punyanya Alif ya. Untuk pertama, silakan bisa menjelaskan untuk apa namanya Alif dari segi apa namanya tujuan tersendiri, kenapa milih topik tersebut, ya. Kenapa, terus manfaatnya apa? Oke. Silakan. Silakan. Untuk Alif, Alif Setiawan. Oke, Pak, bentar, Pak. Oke. Untuk jadi untuk tujuannya itu mengembalikan rasa sosial terhadap yang lain, Pak. Karena sekarang kan kalau ada kejadian apa-apa pasti foto dulu upload ke sosial media, bukan membantu langsung gitu loh. Kiranya kalau kita apa namanya distribusikan sebagai apa namanya foto layanan masyarakat yang paling terkesan atau visual apa yang perlu dijadikan katanya dengan jiwa sosial ya yang mungkin perlu divisualisasikan apa kira-kira ya bisa jadi kayak apa waktu ada pemulung gitu nggak ditolong, ada bantuan kasih makan, tapi cuma foto dan upload sosmed, foto upload sosmed gitu doang. Oh ya, ya karena ini nanti kita apa topiknya masyarakat yang pertama nanti dari segi visual ya, nanti kan kalau visual ini kita boleh apa namanya mengabadikan suatu foto yang kiranya foto itu sesuai dengan tema kita. Jadi tema kita tadi kan tentang ini jiwa sosial lah ini. Nah ini nanti kira-kira udah punya gambaran belum? Kira-kira apa yang perlu digambarkan dalam foto? Silakan. Udah ada lah. Jadi kayak ada orang foto suatu kejadian atau apalah. Kayak misal aja bisa kayak orang lagi kecelakaan. Nah, tapi dia itu cuma foto lah, kita ambil gambarnya dari belakang orang yang memfoto itu tadi. Dengan orang yang kecelakaan itu masuk pada frame juga. Jadi nanti itu mencari satu model yang memang dia itu langsung mengambil tapi dari apa namanya dari foreground belakang kita langsung ambil terus dia ada kejadian. Nah, iya, gitu, Pak. Tapi kalau itu kesulitan enggak misal? Ada kesulitannya enggak? Kira-kira kesulitannya sebelum kita jangan sampai nanti waktu kita hari hanya mengambilan kesulitan dalam arti apa model atau tempatnya atau kira-kira. Kalau yang barusan tema sih sayang di motor sih, Pak. Wah, iya makasih itu. Nah, nanti kan dari soalnya kita kan harus ini ya. Karena itu kita bisa kita setting gitu loh maksudnya. Videonya itu kita videonya fotonya kita setting. Kalau
gini gimana Pak? Apa kayak orang buang sampah sembarangan tapi cuma difoto gitu? Iya bisa aja, tapi kan kita nyesuai dulu kira-kira tujuan utama apa. Kalau memang diganti itu enggak masalah sih ya. Contoh aja buang sampah usia dari mulai dini ya misalnya ya. Jadi kita siapkan mungkin anak kecil, mungkin anak yang usia 4 tahun, 5 tahun sudah tahu diri untuk membuang sampah di tempatnya. Itu ada sampah warna kuning, merah dan sebagainya. Ya itu bisa ke sana. Mau sekedar membawa ini loh, kilo masukan itu bisa. Bisa gitu. Ya. Tapi itu kayaknya keluar dari topik ya, Pak. Ya. Kalau sampah itu keluar dari topik kayaknya ya. Ya keluarnya sih ya nganu sih apa namanya dari konsep itu sih. Ya sulitan ya memang. Tapi kalau ini kalau dibuat mending dilarikan tapi jangan diselakan ya. Maksud misal tetap mungkin ada kejadian orang apa mungkin marah-marah atau apa kita apa orang lagi ngambil di belakangnya orang yang ngumpet. Oh kalau kalau pengemis gitu gimana? Pengemis boleh sih. Iya. Jadi sebagai acuan boleh ya apa mungkin sesuatu mau diambil tapi dari konsep bisa aja nggak apa nanti orang yang minta-minta ya. Iya kayak yang di lampu merah kan ada tuh. Iya bisa sih nggak apa. Kalau yang penting kita nanti coba. Yang penting nanti keluar jiwa sosialnya masuk. Ini juga nanti pendek ya sesuai ngomong kalau masa sudah kan dia kan pasti bapak ini moto dari sini itu kan kelihatan dia bisa aja ya mungkin, tapi kalau tadi mau ngambil kayak kesalahan jangan ya itu terlalu ekstrim iya berat banget mau mosok salah aja kejadian itu malah nanti kan repot kan gitu ya gitulah. Kita tetap ini tapi nanti dilarikan ke model apa namanya yang lain ya cal itu ya di oke okay. Ya gitu oke okay, ya. Oke okay, ini oke okay, tidak ada masalah ini nanti ya tolong ini nanti akan keluar apa zoomnya tapi nanti masuk lagi ya jangan langsung pergi ya yes. Ini kan oke okay. Okay, gitu terus terakhir untuk Alif Dawan ini kan tentang apa namanya layar masyarakat ya jadi misal masyarakat itu kan sekarang booming di dalam medsos ya. Nah, terus bagaimana cara untuk biar layar masyarakat ini ditangkap kayak umum atau di media sosial sendiri biar cepat orang itu intinya mengetahui caranya apa saja caranya biar ini dalam bentuk foto visual ya. Caranya bagaimana menurutmu biar orang itu lebih cepat tanggap lah di dalam medsos ini. Kalau itu sih bisa kita gunakan fitur tag, hashtag gitu loh Pak. Hashtag yang banyak lah pokoknya. Di waktu kita posting kan ada hashtag-hashtag tuh. Kan otomatis tuh muncul di timeline orang-orang kalau ada hashtagnya Pak. Oh gitu ya, boleh. Nah, terus ada lagi mungkin hashtag ya. Oke, bisa sih cepat. Iya. Ini kan memberikan pesan dan kesan ya. Terus bagi... Terus misalnya kalau bagi kalangan anak-anak apa gitu manfaatnya untuk kalangan anak-anak usia dini sekarang yang suka ya ABG lah jadi ya ABG itu kira-kira apa tentang jiwa sosial itu apa gitu untuk ABG ya kayak bullying pembulian pembulian kayak itu ya jadi ya semacam itu loh boleh sih sekarang pembulian kan bisa juga lewat medsos ya nggak harus ketemu langsung iya bisa. Bisa cyberbullying. Jadi banyak sekali sih sebenarnya tadi untuk mau mengungkapkan jiwa sosial ini sebenarnya itu banyak banget. Tapi kiranya kalau tidak terlalu menyulitkan maksudnya adegan ini loh maksudnya nanti buat adegan yang kiranya mudah dan tidak terlalu menyulitkan. Kalau memang tadi implementasinya ke lebih ke ambil tentang seseorang mungkin minta-minta atau mungkin lebih apa tidak terlalu mengganggu lah intinya nanti tolong di apa namanya disusulkan lagi kalau misal nanti kesulitan lagi ya sebenarnya bisa sih yang lain sih sebenarnya itu jadi silakan nanti untuk Alif untuk apa namanya menyesuaikan ya gitu tapi kalau lebihnya oke tidak masalah untuk ya sudah diajukan ini kayak begitu oke untuk itu terima kasih untuk Alif selanjutnya oke silakan oke. Silahkan untuk dia, masih di situ dia. Halo dia.
Ya. Hadir Pak Hadir. Oh ya, ya. Terus ya silahkan. Monggo. Kenapa mengambil membuang sampah? Membuang. Pak benar Pak enggak ketinggalan nih. Kenapa membuang sampah? Tujuannya untuk mencegah pencemaran lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, dan membiasakan masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Oh, itu tujuannya. Tujuannya, oke. Okay. Dari yang sudah ditawarkan di dalam apa namanya ini ya, di foto lain masyarakat ya, itu kalau kita membuang sampah, ini lebih figurnya apa? Mungkin lebih dominan apa? Untuk lebih ke visualnya. Oh, gimana Pak? Dengeran Pak? Ya jadi, wah keras ya. Jadi gini loh, kita kan membuang temanya membuang sampah ya kan, membuang sampah. Terus intinya untuk mensos atau media sosial yang perlu ditunjukkan atau difigurkan atau divisualisasikan itu mungkin menurut apa saja? Kira-kira apa yang perlu? Dari segi visualnya, visualisasinya, apa kira-kira? Halo? Itu memfokus pada apa? Ada orang membuang sampah di tempat apa? Organik, anorganik. Organik, anorganik. Oke, terus apa? Sama plastik. Ya, gini. Jadi terus kalau kita lihat dari apa namanya pengajuannya, ini kan lebih ini ya secara umum ya, maksud secara umum itu kan tidak dianjurkan untuk anak-anak, orang dewasa dan semuanya untuk apa namanya umum lah ya. Sekarang kalau kita apa namanya sampaikan secara umum tentang apa sampah ini, itu kira-kira apa pesan dan kesannya apa? Mungkin kata-kata yang nyaman, yang enak, yang disampaikan untuk publik itu apa kira-kira? Yang bisa untuk semacam slogan itu loh Pak. Ya, boleh ya, apa kira-kira? Yang perlu disampaikan. Oh, slogan. Ya, pokoknya intinya untuk apa namanya? Ala umum bagaimana kira-kira? biar orang apa biar tahu untuk penyampaiannya apa ini kan temanya kan membuang sampah pada tempatnya lah kira-kira apa yang lebih orang itu bisa langsung terbawa tentang foto layar masyarakat itu. Oke. Ada kata-kata yang enak Pak tanggap apa gimana? Ya, sudah ada belum? Oh, belum terpikir, Pak. Belum kepikiran slogannya, Pak. Kata-kata biar ya slogan, kata-kata anggapan. Oh, kata-katanya itu. Pak, kira yang untuk umum kan umum banyak sekali kata-katanya. Yang mungkin pernah ada di plang-plang itu kan biasanya ada kata-kata yang memang itu memberikan pesan dan kesan ya. Kira-kira apa? Ya pernah lihat aja lah. Buang sampahmu, selamatkan bumimu. Slogannya, Pak. Oke, cocok. Oke. Apa sih buanglah sampahmu, selamatkan bumimu, ya kan? Biar tidak banjir, ya kan? Oke. Iya. Yeah. Yeah. Nah, apa sih ini? Apa sih aku lali, Pak? Gak salah lali. Oke. Ada lagi? Silahkan untuk apa namanya persiapkan diri untuk ini ya segera aja ya untuk pengajuannya ya ini baru empat ya yang lain ayo yang Abi Roman di apa namanya dikirimkan untuk topiknya ya Abi Roman dikirimkan untuk topiknya untuk ini ya. Ini ya.
Pak, mic-nya dideketin dikit, Pak, agak kurang kencang. Kurang kencang? Iya. Wah, iya, King. Wah, ini semuanya repot, ya. Bungok ya, Gugum lagi. Oke, baik. Untuk... Emang agak nganu ya, kurang nganu ya. Itu ya apa sing belum apa namanya yang ini tadi mana ya? Oh si dia, oh dia ini masih belum selesai dia kok. Lalu dia di mana dia? Dia masuk belum? Pak. Dia masuk belum Pak dia? Dia? Halo? Halo Pak. Nah, iya ditunggu kok. Oh, enggak ketengeran tadi, Pak. Oh, ayo, tadi kan kita masih menjelaskan tentang bumimu ya, bumi apa sih? Oh, buang sampah pada tempatnya. Ya, terus tadi kan menjelaskan tentang apa di kata-kata ini? Slogan. Slogannya, slogannya apa? Apa sih mau ya lali? Oh, mah lali. Tadi ya maksudnya itu tujuan dan manfaatnya, wes. Tujuan dan manfaatnya apa? Akhir, ya. Tujuannya agar masyarakat tuh membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan. Oh, tidak sembarangan, ya. Kan itu mencemari. Terus bagaimana nanti untuk memberikan suatu tanggapan untuk Spensos biar orang itu cepat untuk menanggapi? Ini bagaimana, apa yang perlu dimasukkan ke dalam Spensos itu? Tentang layan masyarakat ini, membuang sampah. Kira bagaimana? Mensos? Caranya. Biar orang itu tahu, oh gitu. Kalau membuang itu tempatnya, gitu kan. Ini kan... Oh, kalau ini tuh secara langsung enggak pakai mensos-mensos? Enggak, ini tak tanya kok. Maksudnya itu bagaimana caranya. Oh. Biar nanti bisa dikenal banyak orang. Oh, jadi orang langsung cepat menanggapi dari himbuan itu. Pak. Ini kan ada dua jenis, media cetak sama media mensos. Nah, caranya bagaimana kalau sekarang itu kita publikasikan ke mensos, biar orang itu tahu. Apa kira-kira? Kalau orang itu tahu, ya. Tuh, kok hilang? Suaranya hilang. Halo? Halo, Pak. Iya. Kamu itu nganu kok suara di belakangnya itu background back sound-nya belakang gitu. Halo, gimana? Iya, ada nenek apa? Oh, iya gue. Kalau buat sosmednya itu semacam buat kayak itu loh story atau IGTV kan okay. Sekarang kan ada itu. IGTV. Nah, terus penyampaian secara visualnya apa? Secara visual. Secara visualnya ya dengan foto itu, Pak. Foto iya, enggak apa aja. Oh, cara memfotonya? Apa saja? Cara apa? Halo? Benar Pak, lagi mikir. Enggak, tinggal visualnya aja tuh. Oh, visualnya itu. Tinggal yang mau pikirkan nanti memotretnya bagaimana, apa saja. Oh, ada tangan orang lagi ya. Pegang sampah tuh. Sampah. Terus ada tempat sampah. Terus ada slogan. Slogan. Tadi kata-kata tadi. Iya. Oke, itu aja. Ya itu aja dulu Pak, nanti kalau ada lagi tanya. Iya. Jadi seperti yang biasanya, jadi nanti kalau sudah diajukan itu, nanti disiapkan pemotretan, jadi silahkan motret sendiri, ya kan, di rumah, nanti untuk apa namanya di sini tidak ada, apa namanya, perlu mungkin di rumah pakai kamera sendiri, tidak masalah, digital oke, kamera HP diperbolehkan ya, jadi yang penting nanti dari konsep ini tersampaikan. Oke. Jadi gitu ya semuanya ya. Terima kasih terlebih dahulu sudah menyampaikan. Iya, terima kasih, Pak. Baik.
Selanjutnya untuk Sigit sudah masuk ya, Sigit, halo. Sigit ada Sigit. Ya, terima kasih sudah masuk. Di sini tentang sekolah apakah rumah apa adalah rumah kita? Sekolah adalah rumah kita. Oke. Sip. Oke, kira-kira monggo dijelaskan apa dari kata-kata atau topik yang sudah disampaikan tentang layanan masyarakat tersebut. Silakan. Oke, monggo. Ide utamanya berasal dari itu sih, Pak. Awal dari pendidikan itu sendiri adalah di rumah. Di rumah, itu dari orang tua dan lingkungan. Sekolah itu sebenarnya itu sekunder atau pendidikan kedua. Soalnya kan kita lebih ke pendekatan ke orang tua atau calon orang tua untuk lebih memperhatikan anaknya. Terus apa untuk lebih ke seperti apa pendekatan ke anak-anak itu sih Pak dari gini soalnya. Terus nanti saat di sekolahan attitude mereka lumayan kan soalnya attitude itu enggak bisa dibuat pas anak itu masuk SD atau apa, tapi kan dari itu membuat sekolah adalah rumah. Seperti itu. Ini berarti ide seperti ini ya, kalau kita lihat itu memang awalnya adalah memberikan suatu tanggapan kepada orang tua dulu berarti kita, kalau mau lebih ke situ. Terus kalau kita masukkan di dalam suatu visual atau suatu gambaran ke foto, kira-kira apa saja yang perlu ditanggapkan di dalam suatu visualisasi untuk apa namanya layanan masyarakat ini? Ya. Kenapa? Dikonsepkan oleh saya sendiri itu mana? Terus ada guru yang mengajar. Guru mengajar, ya. Oh ya, ini saya belum tahu. Ini untuk anak-anak usia atau semuanya atau umum sekolah ini. Maksudnya untuk kegiatan ini maksudnya itu. Untuk di sekolah sih Pak pendekatan. Ya, sekolah ya. Oke. Jadi kalau kan ada tujuan utama mungkin ini untuk kalangan anak-anak, kalangan untuk remaja apa untuk anak usia kecil kan tanggapannya kan berarti kalau ini fokusan di mana? Fokusnya sendiri. Oh, fokusnya anak-anak yang masih SD. Sekolah dasar. Yang dari outlay baru masuk ke sekolah yang sebenarnya, sekolah yang formal. Nah, dari segi yang sudah disampaikan di dalam topik itu, nah, saya pengen tahu kira-kira wacana untuk pengambilan dari segi masyarakat, kira-kira butuh apa saja yang perlu kita ambil? Oke, silakan. Pertama berarti anak-anak itu sendiri, terus pengajarnya, terus antusias mereka atau semangat mereka untuk belajar. Berarti saya konsepkan pengambilan fotonya berarti ada anak-anak yang duduk di kursi ya seperti pelajaran biasa, terus ada guru di depan mereka, terus saya ambil dari belakang guru itu lumayan jauh, nanti yang mengacukan tangan anak yang dari tengah bukan dari depan. Gitu. Semuanya bisa. Berarti ada orang bu gitu ya mungkin ya. Iya. Ambil dari belakang gitu ya. Boleh sih, tidak masalah sih, bisa. Terus terakhir untuk Sigit untuk memberikan apa namanya partisipasi atau inspirasi bagi apa namanya anak-anak, apa yang perlu atau mungkin kata-kata untuk biar anak-anak semangat di dalam sekolah. Ini kan tentang sekolah ya, kira-kira apa? Apalagi sekarang kan di rumah saja ya, jadi kira-kira apa yang perlu disampaikan di dalam apa topik layanan masyarakat ini? Yang disampaikan itu ciri khas bangsa Indonesia sih Pak. Menggambarkan kedisiplinan, tata tertib, kejujuran, tanggung jawab Pak. Adalah cerminan pelajar berjiwa patriot. Menghargai guru dan menghargai bangsa dan negaranya. Itu pelajar Indonesia. Ya, oke lah, gak masalah.
Ya, jadi sudah bisa sesuai dengan kajiannya, sesuai dengan tanggapannya untuk layar masyarakat nanti untuk disiapkan ya, karena ini juga kita berjalan langsung. Kalau ini sudah kita CC untuk mempersiapkan diri, yaitu mempersiapkan untuk pengambilan gambar ya. Jadi itu ya sedikit ya. Terima kasih sudah menyampaikan tentang pengajuan foto layanan masyarakat. Oke, terima kasih. Selanjutnya langsung saya menuju ke Wahyu Fitri ya. Gimana Wahyu, sudah masih di situ? Wahyu. Iya. Oke, terima kasih. Sekarang di sini topik yang diajukan adalah berhenti merokok untuk kesehatanmu dan orang terdekatmu ya, silakan. Jadi jelaskan dari apa namanya topiknya, apa dari mana, terus rangka pikirnya apa. Oke, silakan. Topiknya kan berhenti merokok untuk kesehatanmu dan orang terdekatmu. Terus tujuannya mengajak untuk menjauhi rokok demi kesehatan dan kenyamanan. Manfaatnya, orang akan paham bagaimana risiko dan mengganggunya rokok. Ya. Ide awal dari mana? Idenya? Ide awal untuk layanan masyarakat ini. Kenapa ide awalnya? Untuk mengingatkan aja Pak, untuk apa, orang-orang yang sudah merokok terus gitu, agar gitu lebih mengerti bahayanya gitu. Terus tujuannya utama apa nih bagi masyarakat Indonesia, bapak, untuk kalayak umum sendiri? Apa kira-kira? Tujuannya? Tujuannya. Tujuannya mengajak untuk bersama itu Pak, menjauhi rokok. Menjauhi rokok ya, itu ya. Padahal di situ kalau kita lihat ada jargon yang paling ngeri ya, merokok membunuhmu. Wah, ya. Itu sudah mengerikan ya kan. Kalau menjauhkan agak hebat ya. Jadi, kamu. Kalau memang sih namanya saat ini sudah dibuat beberapa kali, dibuat beberapa apa namanya model ya kan, tapi nyatanya tetap tidak respon ya kan. Ya mungkin responnya sih ada. Nah, kalau kita lihat pesan dan kesannya itu ya mungkin berapa persen sih untuk masuk ke dalam berhenti merokok. Nah, sekarang apa namanya cara yang perlu disampaikan ya, kira-kira disampaikan terus untuk kalangan siapa saja yang perlu mengetahui apa namanya yang perlu untuk kalangan anak-anak muda, apa yang perlu anak-anak muda dan orang tua juga, Pak. Untuk kesehatan lah, tolong diberikan suatu tanggapan atau bisa suatu kata-kata yang lebih memberikan pesan tersendiri, apa kira-kira? Kira apa? Pesan. Jadi lebih orang itu langsung apa namanya, oke lah, langsung dia itu terbawa. Tapi dengan halus, kata-kata yang memang nyaman dan enak gitu kan, apa kira-kira? Oke, silahkan, apa kira-kira? Kata-kata yang ini kan berhenti merokok, ini kan suatu topiknya ya, kata-kata yang atau saran yang perlu di mana? Oke, silakan. Gimana? Jauhi rokok. Jauhi rokok. Jauhi
Untuk kesehatan nih. Jauhi rokok dari sekarang untuk kesehatanmu atau masa depanmu gitu. Udah apa sih bisa? Apa ini ada masuk? Mohon maaf. Apa ganti topik yo, ganti yo, ganti sekarang cepat-cepat ya, ganti. Ya, jadi yang itu lagi adalah jauh ya, yang penting ya. Ya, sekarang terakhir dari segi apa namanya? Visualnya. Kira-kira yang mau diajukan visualnya bagaimana untuk cara visual? Apa pengambilan lah. Ya, apa saja perlu? Pengambilannya itu ada beberapa batang rokok gitu loh Pak, terus kan rokok yang nggak diinginkan tapi yang masih itu gitu loh Pak, terus ada tangan mengepal gitu kayak mukul gitu, ya kayak ditaruh di meja gitu loh Pak kayak. Kalau referensi kan ya jangan sampai melihatkan produk rokoknya ya, kalau bisa ya. Yang ya. Cuman batangannya itu kok Pak, enggak ada bungkusnya. Batangnya. Langsung apa namanya? Orang jewer gitu, jewer anaknya enggak? Enggak. Oh enggak. Terus ya. Caranya. Ini megang orang lagi megang bener. Ditaruh gitu. Rokoknya kan ditaruh gitu loh, Pak. Iya, ditaruh beberapa gitu, terus ya ada yang sudah kepotong gitu loh Pak, terus ada tangan genggam, terus ditaruh atasnya gitu. Kayak, apa ya? Mukul gitu Pak. Oh gitu. Kalau boleh sih, tapi yang penting jangan dipakai ya, rokoknya. Dipakai di pegang ya. Enggak. Iya. Oke, sih yang penting satu produk jangan kelihatan, bisa tapi yang penting kekuatan dari ini loh, berhenti merokok itu kelihatan, itu maksudnya kelihatan mungkin yang tersampaikan itu loh. Nah, jadi nanti ada jenis ini bisa sampai tapi merokok dan kesehatan ini gitu. Jadi itu yang perlu dijadikan sebagai acuannya. Malasnya tapi nanti. Gitu, kalau punya. Nah, nanti misal nanti ya untuk ya, jadi misal buku depan kita ketemu lagi misal oh Pak kesulitan Pak dan sebagainya, nanti tolong segera mengajukan lagi ya, mengajukan yang mungkin terlalu sulit ya, oke okay? Itu kurang lebihnya ya. Terus ini kan untuk apa namanya ini ya, layanan masyarakat ya, nanti kan jadi untuk semuanya ya. Ini kan nanti hasilnya seperti poster ya, nanti seperti poster yang kiranya adalah ajakan, dan poster itu memang sebenarnya ini digunakan untuk umum, contohnya bisa dipasang di beberapa tempat, di misalnya kayak puskesmas atau tempat-tempat yang umum gitu. Jadi kiranya nanti ditonjolkan untuk apa namanya foto tersebut biar visualnya masuk itu ya. Jadi nanti terakhir tetap sama editingnya nanti menggunakan ukuran A4 ya untuk semuanya ya, untuk apa namanya editing akhir ya, yang untuk semuanya ya, nanti akhirnya menggunakan ukuran A4 semuanya, tapi dengan konteks kita masih hasilnya berbentuk apa nama file ya, jadi tetap hasilnya nggak usah dicetak, nggak usah, dengan hasilnya file tapi ukuran A4 dan sesuai dengan konsepnya semuanya. Oke, gitu. Terima kasih untuk Wahyu sudah menyampaikan aspirasi dari layanan masyarakatnya ya. Oke. Oke. Terima kasih. Ya. Langsung masuk ini siapa nih? Oke, ya. Firman masuk rapot merah staf khusus apa ini? Milenial presiden ya. Milenial presiden. Benar ini. Diganti ya. Wah, kata-katanya ngeri banget ini. Sulit dicerna. Rapor, benar ya, rapor merah ya, bukan rapot ya, rapor ya, iya benar dah ini, gimana? Oke, yes, silakan Abi
Sudah masuk belum? Mana suaranya? Angkat tangan. Mana? Oke, silahkan. Dijelaskan. Oke, silahkan. Tentang rapor merah staf khusus milenial presiden. Ayo, silahkan. Ayo. Ayo, di mana? Ayo, ayo. Nanti. Ayo, segera. Masuk udah ini, halo? Mungkin masih makan, Pak. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Enggak, Pak. Habis rapat tadi, jadinya di Sambi. Oh, gitu. Ya, rapat, ya. Malam kamu ada rapat, Mas? Masih ada rapat, toh? Iya, Pak. Ini kan saya di posko penanganan apa COVID-19. Iya, wah, luar biasa ya. Wah, kasih aplaus aja. Ikut ya. Itu, Pak. Tim SAR. Oh, Tim SAR. Artinya ini jaga posko, ya. Oh, gitu. Ya, semoga hujan lancar ya di sana, ya. Iya, Pak. Siap. Ya. Oke, jaga kesehatannya. Mengenai ini topik yang saya bawa ini. Hmm. Jadi kan memang sekarang banyak sekali berita yang sudah beredar bahwa per hari ini staf khusus presiden, khususnya staf khusus milenial itu banyak melakukan blunder pada kebijakan. Okay. Seperti contoh yang terakhir itu tentang kartu prakerja, yang mana malah dibikin proyek besar-besaran di antara kalangan staf khusus presiden. Okay. Jadi begitu. Nah, di sini terdapat banyak sekali itu, Pak, blunder tadi itu. Jadi saya ingin sedikit menyajikan bahwa ini loh kerjaan selama ini staf khusus milenial presiden itu kerjaannya banyak yang blunder gitu loh, tidak tepat sasaran dan kurang perhitungan, kira-kira begitu, Pak. Boleh luar biasa ya idenya ya. Terus dari situ manfaatnya apa, manfaatnya itu manfaat dari yang sudah diajukan, ada manfaat dan tujuannya. Esensinya begini, Pak. Jadi di tahun kedua pemerintahan Presiden Jokowi harusnya sudah banyak perbaikan. Perbaikan baik dari segi kabinet maupun dari segi staff-staffnya gitu. Jadi akhirnya ketika sudah memiliki perbaikan, maka pemerintahan akan berjalan dengan lancar. Nah, ternyata sejauh ini dari pasca pelantikan sampai sekarang, ternyata banyak sekali blunder kebijakan di dalam kabinet Presiden Jokowi maupun di dalam kebijakan-kebijakan stafnya. Nah, di sini harusnya kita melakukan kritisasi yang sangat keras kepada presiden agar segera dibenahi begitu. Betul loh, ya. Nah, okay. Nah, karena banyak sekali keblunderan-keblunderan kebijakan yang merugikan rakyat gitu, Pak. Betul. Ya. Seperti contoh masalah Omnibus Law itu. Karena sampai hari ini ternyata masih ada beberapa dewan yang ingin membahas lebih lanjut terkait Omnibus Law itu. Itu yang pertama. Lalu selanjutnya tentang kartu prakerja itu, yang ternyata itu bukan solusi terhadap keadaan ekonomi Indonesia saat ini yang sedang terkena corona. Begitu, Pak. Oh, nah, malah dijadikan proyek besar-besaran sama staf khusus milenialnya. Gitu. Ya, kurang tepat ya sebenarnya. Iya. Yeah. Iya. Mungkin itu aja sih, Pak. Oh iya, ya, misal ini ya. Ini kan sangat luar biasa ya tanggapannya ini, kalau memang lebih ke dalam ya informatif, ke dalam layanan juga ke semua himbauan lah sebenarnya sana. Nah,
kita kan misal ini ya, ini kan pengajian yang untuk apa namanya ke depannya. Ini kalau kita figurkan atau lebih ke dalam visualisasi apa saja yang perlu untuk dalam pengambilan gambarnya? Oke, silakan. Kalau gambarnya mungkin lebih kepada itu juga mungkin visual pertama visual dari apa namanya dari masing-masing staf khusus milenial yang bermasalah itu, kemudian data tentang apa saja yang data apa saja misalkan yang blunder. Kira-kira sudah ada gambaran untuk memvisualisasikan itu ya, mungkin dari segi apa namanya itu tadi kan butuh ini ya settingan, butuh apa tempat, butuh mungkin model dan sebagainya. Kira-kira ada ya itu sudah ada traktor rencana belum itu? Sudah ada gambaran saya Pak. Sudah ada ya untuk ya. Pengambilannya karena ini kalau memang bisa tersampaikan cukup bagus ya kan, untuk bukan aspirasi untuk raja ya, biar lebih aman. Terus untuk himbauan sendiri, kita masuk ke dalam dunia mensos ini ya, kira-kira apa biar orang bisa cepat menanggapi dari layanan masyarakat tersebut? Jadi gini Pak, ketika kita kan menyajikan data dulu, data tentang kok apa yang dimaksud rapor merah staf khusus milenial presiden itu apa, dan nanti kan orang pasti baca. Ketika sudah baca data, oh iya ternyata banyak sekali kebenaran kebijakan yang diterapkan sama staf khusus itu, akhirnya kan akan menanggapi. Gitu, Pak. Oke, gitu ya, Dari? Itu sih, Pak. Gitu ya. Ya. Oke, mungkin apa namanya kesempatan yang sudah disiapkan, oke, untuk dijelaskan beberapa konsep ini, mungkin nanti kedepannya atau mungkin nantinya hasil yang perlu diselesaikan atau perlu di apa namanya ambil ya. Jadi ini kan gini ya, ini rancangan ya, jadi misal nanti ini ada kesulitan atau mungkin kerepotan untuk pengambilan ya, masih saya tunggu waktu ya, kira-kira nanti mungkin besok atau minggu depan ya, karena minggu depan paling tidak ya sudah penggantian konsep tentang foto jasa ya, jadi gitu ya untuk HP. Jadi misal nanti ada kesulitan atau apa, nanti segera untuk diajukan lagi ya kan. Jadi saya waktu masih waktu minggu ini gitu kurang lebihnya ya untuk ini, tapi ini saya tamu dulu untuk judulnya ya tepinya. Tapi kayaknya nggak ada kesulitan ya ini ya untuk Abi Roman ya. Halo, gimana Abi? Halo, gimana? Cek, masih dengar? Masih gimana Pak? Nah, kira-kira ini ada kesulitan enggak waktu ini, karena ini saya kasih waktu minggu ini enggak ada kesulitan, atau kalau mungkin ada kesulitan nanti diajukan segera minggu ini ya, bisa lewat grup kita ya WA ya, bisa nanti ini kesulitan Pak. Ya gitu ya, masih saya buka untuk minggu ini ya, karena minggu depan sudah ganti topiknya gitu ya, bisa ya? Bisa Pak. Oke, sip ya. Oke, nah sih sudah pengajuannya. Untuk yang lain segera aja, ini yang kurang apa ini, yang kurang ini dua ini ya. Oke, ini tim Rewo-Rewo kok belum masuk ya, tim Rewo-Rewo nggak masuk emang ya, kakak adik ini nggak ada ya, pelatih sama respon nggak ada ya, ini aja ya. Oke, kalau nggak ada berarti ini sudah ini ya, clear ya. Ya baik, terima kasih untuk sebelumnya sudah bergabung di dalam kuliah online hari ini. Minggu depan tolong disiapkan untuk yang jasanya. Jadi untuk yang jasa yang perlu diajukan, yang jasa tapi model yang kita sesuaikan adalah yang komersil. Ya, gitu. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Semuanya semoga kita diberi kelancaran, kesehatan tanpa halangan apapun, bisa di rumah dengan lancar. Salam untuk keluarganya masing-masing ya. Oke, itu dulu hari ini. Yang sudah bergabung, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.